من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri dan kurnia kepada kita semua, kesihatan dan kekuatan untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya. Dan sama-samalah kita berdoa, kita mohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kesilapan kita yang terdahulu. Allahumma amin. Malam ini kita sambung dah berkenaan dengan bab Qiyamul Lail. Muka surat 392. Kita baca perhabis dulu ni. Lepas tu kita sambung kitab Salatul Mu'min insya-Allah. Pertama sekali dikata sini Qiyamul Lail. Semua ulama sepakat menetapkan bahawa solat qiyamul lail ataupun tahajud ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ia adalah solat malam yang dinamakan tahajud jika dilakukan selepas daripada tidur. Maknanya orang mengerjakan semaya di malam hari selain daripada semaya fardu, sekiranya dia tak tidur, dia dipanggil sebagai qiyamul lail. Dah dipanggil qiyamul lail. Sebab tu kita tengok dalam solat tarawih, selain daripada semaya tarawih, dipanggil juga qiyam Ramadan. Dan yang dinamakan tahajud ni adalah mereka yang ditidur dulu, lepas tu dibangun, lalu dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sama ada dia bangun semaya ataupun dia bangun baca Quran, dia bangun berdoa kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia lain ibadah lagi. Ini kerana perkataan tahajud bererti meninggalkan tidur. Qiyamul lail ialah solat sunat yang tidak ditentukan bilangan rakaatnya. Dia dilakukan selepas daripada terjaga daripada tidur, sebelum daripada azan subuh, sebelum daripada bel subuh. Baik, dia setuh sikit sini, dia kata dalam kitab Salatul Mu'min, seperti mana waktu kitab kita sebut ni, pandangan dia sama. Dalam bab jumlah rakaat Qiyamul Lail, dia kata sini rakaat qiyamul lail ini tidak memiliki jumlah rakaat yang tertentu. Hal tersebut didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia bawa buku ni, muka surat 471 kitab Salatul Mukmin. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Semaya malam itu Nabi, katanya Nabi, dikerjakan sebanyak dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu subuh, maka kerjakanlah satu rakaat sahaja sebagai witir bagi solat yang telah dia kerjakan. Bagi solat hak dia semaya dah, dia takut nak subuh dah. Dia tengah semaya malam dah. Jadi tutuplah dengan witir. Sekiranya dia takut, maksudnya waktu subuh. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Katanya pengarah kitab ni, tetapi yang afdal adalah 11 ataupun 13 rakaat. Pandangnya dia ada 3. So, terpulih berapa rakaat. So, pandangnya yang kedua, dia kata berapa rakaat beres, tapi afdal
13 ataupun 11. Pandangan ketiga, dia kata maksimal 13. Berapa pandangan ada sini? 3 pandangan. Deh. Pandangan ketiga ni disebut oleh Syekh Albani rahimahullah, Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Dalam kitab ia menghimpun ke berkenaan dengan semaya-semaya sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu buku yang comel, tak adalah tebal sangat deh. Dalam berkali dalam 2 atau muka surat lebih. Dalam kitab tu dihimpun semaya sunat saja. Eh siapa Z? Semaya sunat hok dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kitab tu tak banyak, rasanya di Jaafar Awal pun tak ada. Ada sekedar di depan bazar Tok Guru. Ada sekedar kitab Darul Iman pun tak ingat. La Juri Afim Bank. Ada kedah tengah tu. Kalau situ tengok tadi berasa ada lagi sebutih. Kitab ni harga dah lihat tak silap 22 riyal. Lebih kurang gitulah tak sampai 30 riyal. Baik. Jadi sini dia sebut pandangnya para ulama berkenaan dengan semaya malam ni ada 3 pandangnya. Dan kita sendiri lebih kepada pandangnya tuan kita ni. Berapa dia nak buat semaya malam dia selekeh. Cuma kalau witir ada hak dia. Namun yang afdal adalah 13 dan juga 11 rakaat. Baik. Yang demikian itu didasarkan pada praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis kita dengar dah minggu lepas, duk dalam hadis ba'wi witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan solat 11 rakaat pada waktu antara selesai solat Isyak sehingga subuh. Dengan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan solat witir satu rakaat. Baik. Ini riwayat yang sebut sebelah. Hadis ini adalah hadis riwayat oleh Imam Muslim. Juga hadis Aisyah yang lain pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah solat lebih daripada 11 rakaat. Tak lebih, Nabi buat lebih daripada 13, tak lebih. Tak lebih daripada 13 rakaat. Ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Baik. Cuma kita sendirinya seperti mana tu pengarah kitab kita ni sebut dari kitab Fiqh Manhaji dan juga kitab Salatul Mukmin dari Dr. Saiwaf Al-Qahtan, maknanya afdal seperti mana hadis yang telah kita dengar tadi. Deh. Cuma berapa orang nak buat, dia nak tambah lebih dan sebagainya selekeh. Kita tak pusing sebenarnya bicara rakaat banyak, kita pusing bicara tak buat. 14, 16, 17, 18, 20, 30. Hak usinya orang ulama bicara ni kalau semaya terawih ada sampai 30 rakaat pun ada. Dalam fiqh sunnah dibawa pandangan. 30 rakaat. Hak kita nak bahas sekali ni bukan bahas bicara rakaat buat. Hak bahas lah ni buat dengan dok koci dok je. Usaha kita untuk bangun malam. Baik. Seterusnya dia kata sini, kita klik semula pada kitab ni. Jelas deh, perbezaan pandangnya dalam masalah ni. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Di tempat yang terpuji. Dalam ayat ni, dalam surah Isra ayat 79 ni, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan supaya apa dia? Supaya kita ni bangun etek di antara sebahagian daripada malam untuk mengerjakan semaya di malam hari. Dan itu adalah nafilah, adalah tambahan bagi kita. Namun bagi mereka-mereka yang mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, moga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka-mereka ini, orang yang bangun semaya malam ni, dan menempatkan mereka pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Kalau nak baca keutamaan orang semaya malam ni banyak dah. Keutamaan semaya malam ni banyak. Cuma kalau kita tengok ayat Quran sendiri pun dah, kita akan berasa rugi selama ni tak buat. Kita akan berasa rugi selama ni kita tak buat. Walaupun kita kata sini, kita kata tahulah ustaz, ambo ni berasa tak gerak nak buat banyak. Ambo buat 3. 3 buatlah. Hak pentingnya buah. Ya.
Tahajud dengan witir, eh? Baik. Ataupun dalam erti kata qiyamul lail dengan witir. Kalau kita tengok, masing-masing mempunyai keutamaan. Cuma dalam hadis-hadis yang telah kita baca pada minggu lepas, hadis yang terakhir, Nabi SAW saran supaya kita buat witir ni di akhir. Dalam erti kata menutup ianya dengan bilangan satu rakaat yang paling akhir ataupun tiga rakaat yang berturut-turut. Jadi pada kita sendiri, kalau kita tengok balik beberapa hadis Nabi yang terakhir yang telah kita baca pada minggu lepas, baik. Contoh dalam hadis ni, Nabi SAW bersabda, Nabi kata salatul laili mathna. Fa idza aradta an tansarifa farka' rak'atan wahidatan tutir laka ma sallaita. Itu hadis yang telah kita baca dalam mukaddimah tadi. Ataupun hadis yang seterusnya, Nabi kata al-witru rak'atun min akhiril laili. Witir ni adalah satu rakaat di rakaat yang terakhir. Al-muhim nak ceritanya sini, perbahasan dalam bab witir ataupun sembahyang malam, kedua-dua tersebut termasuk daripada sembahyang malam, di waktu malam. Jadi kita kata sini ahli jumu'ah nak buat seperti mana dalam hadis Nabi. Ahli jumu'ah buat 8 rakaat dulu, kemudian tutup dengan 5 witir. Selekeh itu ada hadis. Jadi kalau kita nak wayak mana lebih utama dan lebih besar masing-masing, termasuk daripada solat yang dikerjakan di malam hari. Jadi kita kata sini dalam nak meletakkan perbandingan tadi, apa yang penting kita kata sini, kita buat seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis tadi, sama ada 8, buat 2-2 sehingga 8 rakaat, kemudian dibuat 5 sekaligus, tidak duduk melainkan rakaat yang terakhir. Jadi kita kata sini nak letak satu, kita kata keumuman sini dalam erti kata kedua-dua solat tu ada keistimewaannya bila mana solat itu berada di malam hari. Jadi siapa dia buat berkenaan dengan solat-solat tersebut, mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mungkin akan bangkitkan mereka pada hari akhirat ni di tempat yang terpuji. Kalau ada hadis yang sebut khusus lah, hey. Bila mana hadis ni mari dengan lagu ni, kita kena cerita kedua-dua hadis tadi. Cuma kalau orang tu dia nak buat, dia semaya dua-dua, dia nak tutup song ngelah tu dengan satu rekaat witir, pun tak ada masalah. Tidak ada masalah. Ataupun dia nak buat, sampai 12 rekaat, dia tutup dengan satu rekaat yang ketiga, ke-13 pun dibolehkan. Baik. Seterusnya dia kata sini, dalil seterusnya ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ayu salati afdalu ba'dal maktubati. Semaya hak mana hak lebih afdal setelah daripada semaya fardu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu fi jawfi al-laili. Iaitu bersolat pada waktu tengah malam. Nak ayatnya lagi mana? Di antara solat yang afdal setelah daripada mengerjakan solat fardu, iaitu adalah mengerjakan semaya malam. Maknanya start daripada Isya sehinggalah kepada subuh. Cuma dia ada waktu yang lebih afdal. Seperti mana ditunjukkan oleh Nabi SAW, di antaranya 1/3 akhir malam. Kita kira lah start daripada waktu bila start sembahyang malam. Contoh lepas Isya. Isya hingga subuh. Kita bagi tiga. Bagi tiga ambil 1/3 yang terakhir. Itu adalah waktu afdal. Seterusnya dia kata sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kita berhenti dulu sini. Sebab dalam bab sembahyang malam ni, hak banyak disentuh oleh pengarah kitab ni dalam masalah adab. Dia juga perkara-perkara sunat. Bila mana kita bangun di malam hari. Itu yang lebih banyak sebenarnya. Baik. Dia kata sini, adab qiyamul lail. Siapa dia ada kitab ni? Boleh tengok muka surat 472. Sebelum pada kita masuk salat duha ni, insyaAllah. Baik. Keenam, adab qiyamul lail. Mungkin ahli jumpa boleh tulis lah. Mana ada kertas dan sebagainya, boleh tulis. Berniat pada saat akan tidur untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini di antara sunnah. Maknanya sebelum pada kita tidur, sunnahnya kita niat dulu. Niat dalam hati. Untuk apa dia?
InsyaAllah nak bangun pagi esok. Baik. Hendaklah dia meniati tidurnya itu untuk meningkatkan ketaatan agar memperoleh pahala daripada tidurnya tersebut. Kalau setakat tidur ni dia, tak apa nak tidur dah ni, tidur gitu je. Adakah dikira ibadah? Kalau kita tengok dalam kitab hadis 40, dia doktor Syekh Abdul Qadir Jawas, dia sebut dalam kitab dia, dia kata siapa dia yang buat satu benda itu yang pada asalnya memang lebih kepada bersifat harus dan sebagainya. Tapi sekiranya dia niat perbuatan tadi adalah atas dasar apa dia? Ketaatan kepada Allah untuk cukup kerehat dia. Supaya dia boleh bangun di malam hari dan sebagainya, maka itu dikira sebagai ibadah. Itu dikira sebagai ibadah. Sebab tu dia kata sini, kita niat tadi tidur tu adalah kita kata sini, satu rehat tubuh badan untuk kembali bangun melakukan ketaatan kepada Allah. Baik. Sebab kadang-kadang kita ni tidur gerbah yang saya atas muka. Pandu juga. Tak ada niat apa. Deh. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alayha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi." Ini keutamaan dia. "Wa kana naumuhu sadaqatan 'alayhi." Nabi kata, tidurlah seseorang itu berniat untuk mengerjakan sembahyang di malam hari, lalu dia pun tertidur. Dia niat dah. Malam tu dia niat dah nak bangun malam, dia pun tidur. Bila tidur, sehinggalah dia tak khabar. Sehingga dia tidak sendar daripada tidur dia. Maka katanya Nabi SAW, melainkan untuk mereka yang telah niat tadi, Allah SWT telah menetapkan bagi dia pahala solatnya. Allah SWT tetapkan untuk dia pahala untuk solat dia walaupun terlucu. Sedangkan dia dah berniat. Ini bukan setahir niat tak si buah. Niat nak buah. Cuma kepenatan tubuh badan, tak sedar dan sebagainya. Sehingga subuh, rapat subuh. Baru di sedar. Sedangkan tidurnya itu merupakan sedekah bagi Allah untuknya. Tidur dia itu dikira sedekah untuk mereka yang berniat untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Bahkan hadis ni adalah hadis sahih. Baik. Hadis yang pertama, hadis yang kedua juga didasarkan pada hadis Abu Darda radhiyallahu an menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Nabi kata, "Man ata firashahu." Sesiapa yang mendatangi tempat tidurnya, firasy ni macam hampare lah. Ke tempat tidur ni kita apa, dia ada cadar dia dan sebagainya, kita tidur atas tu. Wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-laili. Bila dia pergi katil dia pergi tempat tidur dia, dia berniat dalam diri dia untuk dia bangun pada malam hari mengerjakan sembahyang malam. Fa ghalabathu aynahu. Kemudian dia ni jenerah hatta asbah, kabar-kabar subuh. Kabar-kabar subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka dicatatkan baginya apa dia niat. Dituliskan baginya apa yang dia niat. Wa kana naumuhu, dan adalah tidur dia tu tadi, sadaqatan alaihi min rabbihi azza wa jalla, adalah merupakan sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis ni juga adalah hadis sahih. Baik. Ni yang pertama. Maknanya bila mana kita pergi katil, pergi tempat tidur, kita niat untuk bangun, mengerjakan sembahyang malam. Yang kedua, mengusap wajah pada saat bangun daripada tidur. Sunat diusap wajah dia setelah daripada bangkit daripada tidur. Kemudian berzikir kepada Allah dan bersiwak seraya mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, rabbi ghfirli. Mudah ke? Baik, kita baca ramai-ramai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي. Baik.
Maknanya sini pertama sekali, dia penyaksian tidak ada ilah melainkan Allah. Kemudian, tasbih kepada Allah, tahmid dan juga tahlil kepada Allah. Kemudian, memohon keampunan daripada Allah. Maknanya ada tiga pakar di sini. Seterusnya, juga didasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Man ta'arra minal layli faqala la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Hak ni pendek sikit sampai situ. Hak tadi hil aliyil azim, hak ni tak ada. Summa qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujibalah. Kemudian hendaklah dia berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a, ataupun dia berdoa pada masa itu dengan apa-apa doa, doa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa, doa tersebut. Baik. Dia kata sini, hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun tidur, lalu beliau mengusir rasa mengantuk dengan mengusap wajah dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. 10 ayat yang terakhir start daripada selah sebelum masuk surah An-Nisa. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Tu imej kalau baca. Okey, ayat ni ke? Rabi bawah tu, sebelah tu semuka lagi. Boleh ahli jemaah? InsyaAllah. Semangat. InsyaAllah, insyaAllah. Dah? Tak boleh. So, tak boleh. Banyak ayat, kita baca seayat dulu. Lepas tu tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. InsyaAllah. Baik. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia bercerita. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari, beliau menggosok-gosok giginya dengan siwak. Dah? Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok gigi dengan siwak. Ke hadis Aisyah ke, dia cerita sebelum Nabi tidur ni dia akan letak air, lepas tu letak sugi. Dah, untuk Nabi bersugi ketika mana bangkit daripada waktu malam hari. Baik. Maka kita pun itu di antara sunnah lah. Dah? Sepatut kita masuk bilik air. Kita basuh tangan dulu, kemudian kita berkomor. Deh, ambil ismaya, lepas pada qada hajat tadi ambil ismaya. Deh, sebaik-baiknya ismaya malam, di antara sunnahnya adalah jaga kebersihan mulut. Baik. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Juga membaca zikir-zikir, bangun tidur dan lainnya, serta berwuduk seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir-zikir, bangun tidur yang lain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Seterusnya, ada lagi adat-adat dia sini ni. Bila mana masuk jambi, ada adat dia. Deh. Jangan celuk tangan dalam beseng. Dia masuk tangan dulu 3 kali. Lepas tu baru boleh celuk dan sebagainya lah. Masuk kaki kiri, baca doa. Tobik dengan kaki kanan. Kalau tengok situ tu, betapa banyaknya sunnah duduk situ saja. Sunnah duduk situ saja, hak tak terbuat oleh kita. Tanya semua, ingat. Kalau puasa, we ketah dah ni. Kalau kita we 10 soalan, rasa 12 jawab. Cuma sekarang ni, tika dia. Nak boleh buat benda tu, tika tu payah. Gorden nasi, habis 2 pinggir. Bismillah, tak tahu mana. Khabar-khabar ingat bila? Kalau ingat tengah makan tu, boleh baca lagi lah bismillah fi awali tu. Ingat tu. Makan hok kare tu. Baru ingat, oh tadi tu baca bismillah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita supaya kita ni boleh ingat doa tempat dia. Supaya kita boleh ingat doa tu tadi pada tempat-tempat dia, insya-Allah. Baik. Sebab tak ada cara lain deh. Nak royak dengan ingatan kita. Hafazai ingat. Tapi nak ingat tempat tu tak boleh. Kalau fikir balik gak jadi peliklah. Nak buat situ tak boleh. Sebab kadang-kadang kita berasa, oh amba ingat, amba ingat, amba ingat. Kita berasa dengan ingat tu kita boleh baca tepat dia. Tak. Tidak semestinya. Sebab itulah Nabi ajar para sahabat ni berdoa. Supaya apa dia? Ingat kepada Allah pun, minta kepada Allah. Supaya kita ingat kepada Allah.
Dan doa orang yang buat ni menunjukkan bahawa dia ni ingat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni, tengok. Allahumma inni, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nak ayat dia ni ingat. Baik. Ketiga, jadi lepas sembahyang ni kita baca. Dah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Nombor tiga dia kata sini, membuka solat tahajudnya dengan dua rakaat yang ringan. Hari Jumaat dia tanya minggu lepas kan? Nak niat gapo? Sebahagian ulama dia bahas benda ni. Sebahagian dia kata niat sembahyang ni adalah sembahyang sunat hok dia tak buat lagi, contoh lepas isa dia tak buat lagi. Niat masa tu. So, yang kedua, dia niat sembahyang sunat sahaja. Saja aku sembahyang sunat dua rakaat lillahi ta'ala. Ataupun dalam erti kata niat buka. Dua, pandangnya dalam masalah ni. Jangan niat witir. Sebab witir tu di akhir. Niat hok lain dulu. Dia niat saja sembahyang sunat dua rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lepas tu dia niatlah salatul lail, Allahu akbar, sembahyang. Cuma setengah orang kita ni dia niat apa biasa? Sembahyang hajat. Sembahyang taubat. Ini kebiasaan hok dia niat. Ada seorang hamba Allah tanya dalam satu fatwa deh. Dalam satu fatwa agak menarik dia punya soalan. Dia kata ning soalan kita ambil daripada islamweb.net. Dia kata aratu an usalli salatul laili walakinni sallaitu sitta raka'atin thana'iyata biniyati tahajjudi wa sitta raka'atin ukhra biniyati alqiyam fa hal salati sahihah. Dia kata gua ana. Dia kata aku bangun nak sembahyang malam. Ni rakaat aku buat aku niat tahajud. Ni rakaat lagi aku buat aku niat qiyamul lail sebab solat lagi tu witir. Jadi berapa rakaat? 13. Baik. Jadi dia kata sini sembahyang aku ni betul ke? Niat aku ni betul ke tak? Ataupun lagu mana sebenarnya hok dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan. Jadi dia kata sini fatahajjud. Dia kata maka tahajud ni min qiyamil laili fala yahtaju ila niyatin khassah. Dia kata tahajud ni adalah daripada sembahyang malam, dia tidak memerlukan kepada niat-niat yang khusus. Sebab tu hari Jumaat tanya minggu lepas kita sebut, kalau dia tu niat sembahyang sunat dua, telah pun memadai. Padan dah kalau dia niat sunat. Baik. Kemudian dia kata sini, cumanya, dalam fatwa ni, dia kata bila tengok begitu dalil ni banyak, menunjukkan lagu mana? Fal masyru' at-tanwiya bi salatika qiyamul lail. Dia kata yang masyru'nya dia kata sini, niat solat kamu itu dengan sembahyang malam, selesai. Qiyamul lail selesai. Baik. Sebab dia kata hadis, banyak mari dengan istilah Nabi kata salatul lail masna-masna. Sembahyang malam ni dua rakaat. Sebab tu dipilih untuk niat qiyam ataupun salatul lail. Baik. Jadi dia kata sini, kalau boleh lagu ni, buat lagu ni. Cumanya nak ayat, kalau dia niat dua rakaat tadi, sah ke tidak? Selesai dah sembahyang dia. Baik. Seterusnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam hari untuk mengerjakan sembahyang, beliau membuka solatnya dengan dua rakaat yang ringan, khafifatain. Maknanya sini, dia tidak memberati pada bacaannya. Sudah dibaca teh, dibaca mana-mana ayat yang lebih ringan. Oh dulu, jangan gomoh panjang selalu. Tidak ada larangan. Tapi nak ayatnya yang sunnahnya lagu mana? Buka dulu dengan dua rakaat yang ringan. Ataupun orang Kelantan panggil panah enjing. Cuma hak disemayah lah bukan panah enjing. Baik. Seterusnya dia kata sini, hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Ini sebab apa orang tua dulu dia panggil sembahyang ni sembahyang buka. Kita bincang bab sembahyang malam ni perbahasan rakaat banyak ke? Tak banyak. Sikit ya, tiga pandangan tadi je. Cara dia nya dua salat dua rakaat salat, dua rakaat salat. Cuma nya hok banyak dia apa dia? Adab. Sembahyang malam ni adab banyak. Start daripada sebelum tidur, bangun tidur tu sendiri dah banyak adab. Kemudian
adab-adab lagu mana cara nak semaya. Kalau kita tengah semaya ni nguak bela, baca kuliah 5 kali pusing, tak jumpa jalan tubik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum bi nama bola na wa la antum bi nama bola na. Sudah. Capung mengatuk. Lagu mana nak buat? Adakah kita kena? Tak boleh, kena semaya juga. Besar keutamaan dia semaya. Ah, kena lagu tu kok. Sebab benda ni Nabi ajar. Nabi masuk dalam masjid, Nabi tengok adanya tali di antara dua tiang. Nabi tanya tali siapa dia ni? Sahabat pun cerita, ya Rasulullah, ini adalah tali salah seorang daripada puterimu. Nabi kata, buai, Nabi kata. Siapa dia bangun semaya malam? Bangun semampunya. Siapa dia tengok semaya tak dia mengatuk? Falyarqud, Nabi kata. Hendaklah dia tidur dulu. Mungkin pada asalnya dia nak mohon keampunan daripada Allah. Tapi bila mana dia semaya tebing juga menyebabkan dia caci diri dia. Mana kalau sangat aku ini semaya mengatuk gitu. Dia tocok diri dia sendiri. Jadi Nabi suruh supaya kalau kita dalam situasi ini tidur dulu. Dah tidur dulu semata. Biasa telajuk. Gini hari Jumaat. Guano jadi telajuk sebenarnya. Kalau kita tengok lagu mana cara Nabi start daripada lepas hisa, tak ada orang yang kata hamba tak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sudah semaya hisa, Nabi tak kecek banyak dah. Nabi kelik di rumah, kemudian Nabi tidur, tak buat benda lain. Kita lepas ngajar lepas ni, ada kelas bahasa Arab lagi. Kita lepas kelas bahasa Arab lepas ni. Gi cari roti canai, okay? Ke banyak restoran Udang Murni baru buka. Mana? Malam ni hak ni, malam esok abah hak ni pula, papa hak ni pula. Kelik-kelik di rumah, adalah cerita. Gusti, mana? WWE. Tak? Lah ya Gusti pula, lepas tu nak bangun mana? Lepas nak boleh bangun tu lagu mana? Sebab kita kata sini persediaan itu sendiri. Itu penting. Sebab tu kalau kita tidur awal lepas pada isa, kadang-kadang bangun pukul 12 tu rasa, ingat kau subuh dah. Baru pukul 12. Kadang-kadang pukul 9 lebih baru. 9 lebih baru. Jolok kau. Rasa tidur pun 2 hari dah. Mana ni Jumaat? Tak. Nak royak lamanya kalau kita jaga masa tidur. Hak ni dah. Pukul 2 suku, 2.45. Champions League. Mana? Sasa muda ni. Guru, mana? Kedah parti situ? 2.45. Kapan-kapan guru ni tak bangun, esok, debek demo. Nak sabar tak mari bola sedap gitu mu. Jenggu dia. Jadi kalau tak bangun tengok bola tu jadi macam balo. Jadi balik kuih habis. Jadi kita kata sini ada Jumaat. Benda ni lah perlu kita jaga. Rehat yang cukup. Awal malam. Baik. Kemudian dia kata sini, sudah. Tak habis kita ni. Disunnahkan mengerjakan solat tahajud di rumah. Kerana Nabi SAW sentiasa mengerjakan solat tahajud di rumah beliau sendiri. Hal tersebut juga didasarkan pada hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salatan maktubah." Nabi kata hendaklah kalian mengerjakan solat di rumah kalian masing-masing. Kerana sebaik-baik semaya seseorang itu dikerjakan di rumahnya kecuali semaya wajib. Bahkan Nabi sebutkan dalam hadis berkenaan dengan semaya di rumah ni adalah satu kebaikan. Dia satu kebajikan. Bila mana kita buat di rumah. Bahkan pengarah kitab ni, ketika mana dia syarah hadis ni, dia sebut. Dia kata bila mana maksudnya nur dalam rumah, maksudnya kebaikan, maksudnya cahaya dalam rumah, menyebabkan segala atu-atu yang tak pakai gawai ni tubik belakang. Yang ikut kita naik di rumah masuk. Naik di rumah, dia tu pegang di atas belakang dan sebagainya. Deh. Dia masuk-masuk. Jadi bila kita buat semaya di rumah, kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, menyebabkan makhluk-makhluk ni pakai tubik habis. Kok yang jadi tapa tu lagu mana? Kih, semaya. Deh, hendaklah kita jadikan juga sebahagian daripada semaya kita ni di rumah. Iaitu selain daripada semaya fardu. Ada keutamaan dia sendiri. Baik. Seterusnya dia kata sini, melaksanakan qiyamul lail secara rutin dengan tidak berhenti melaksanakannya. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan beberapa rakaat tertentu secara terus-menerus jika dia bersemangat. Dia akan memanjangkan solatnya. Jika sedang tidak bersemangat,
dia akan meringankannya. Dan jika tertinggal, dia akan mengqadaknya. Dia akan mengqadaknya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bercerita kerjakanlah amal yang mampu kalian kerjakan. Kerana Allah tidak akan pernah merasa bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Beliau juga bersabda, "Ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibu wa in qal." Nabi kata amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang dilakukan secara rutin oleh pelakunya meskipun qal, bilangnya itu tak disedi sedikit. Meskipun bilangnya tak disi sikit. Kemudian dia kata sini juga pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laili fataraka qiyamal lail." Nabi pesan dia lagu mana? Dia kata, "Ya Abdullah, janganlah engkau jadi seperti si fulan yang dulu dia ni sama semaya malam, kemudian dia meninggalkannya." Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu solat, maka beliau suka untuk mengerjakannya secara rutin. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan qiyamul lail, maka beliau akan mengerjakannya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Sebahagia orang dipeh semaya ni semaya duha. Deh. Baik. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Serta didasarkan pada hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nama an hizbihi an au an syai'in minhu faqra'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili." Barang siapa yang tertidur dan tidak salat malam hari atau sebahagian darinya, lalu dia salat di antara salat subuh dan salat zuhur, maka akan dicatat seakan-akan dia mengerjakan pada malam harinya. Subhanallah. Dah. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ulama bicik berkenaan dengan lagu mana kalau dia tinggal banyak ni di malam hari, siang hari dia kena buat berapa? Kalau dia buat 11 rakaat malam hari, siang hari sunat untuk dia buat berapa? 12 rakaat. Kalau dia buat 9 sekali witir, sunat dia buat 10 genap. Kalau 7 8 5 6, begitulah seterusnya. Baik. Kita dah sebut dah pada minggu lepas. Seterusnya dia kata sini, jika dilanda rasa mengantuk yang tidak tertahan, hendaklah seorang menunda solat dan tidur sejenak hingga rasa mengantuk itu hilang. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Nabi kata, jika salah seorang di antara kalian ini ngantuk dalam semaya dia, hendaklah dia tidur hingga rasa mengantuk itu hilang darinya. Sebab jika salah seorang di antara kalian solat sedang dia dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia nak memohon keampunan, tetapi malah dia memaki dirinya sendiri. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisani falam yadri ma yaqulu falyattaji." Nabi bersabda dalam hadis ni, Nabi kata jika salah seorang di antara kalian ni bangun mengerjakan semaya malam, lalu dia baca Quran dengan bacaan yang tidak jelas, sedang dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, maka hendaklah orang itu tadi berbaring, eh? Kan dia semaya, dia baca ngatuk. Jadi Nabi kata cara nak buat dia lagu mana? Tidur dulu sebentar. Eh? Ini sarannya daripada Nabi SAW. Hak ni, hak jaga tempat kita buat ni. Duduk di nombor 7. Baik. InsyaAllah ni jemaah, kita berhenti sikit lagi. Isu awal ni ke? Disunnahkan membangunkan keluarga. Ni sunnah. Sunnah kita gerak ahli keluarga kita untuk bangun semaya malam. Nabi SAW biasa mengerjakan solat pada malam hari, dan jika mengerjakan solat witir, beliau berkata kepada Aisyah, "Qumi fa'utiri ya Aisyatu." Nabi semaya malam, Nabi semaya. Bila Nabi ni,
nak mengerjakan semaya witir, Nabi pegang Aisyah. Nabi pegang Aisyah. Deh. Nabi kata, kumi, bangkitlah Aisyah, fa'autiri, kerjalah olehmu solat witir. Kerjalah olehmu solat, solat witir. Baik, ha, maknanya kita gerak, kita gerak molek lah retina kita tu. Deh. Baik. Jangan gerak, beleng ngepek. Yang ngepek boleh sebaku. Retina orang nak bangun rasa jadi nak marah. Jangan. Ha, jangan. Tengah tidur ni bobek, 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 bobek. Serabut. Pop, pop bedi. Dok, ni kita cerita pasal Nabi. Nanti kita cerita hadis lagi, faham ni? Baik. Pembetul dia. Ha, gua nak widata kita tak nyau. Baik. Baik. Hadis ni dah. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dicerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allahu akbar. Hadis ni dah Nabi berdoa. Nabi berdoa untuk orang yang bangun semaya malam. Dan Nabi berdoa untuk orang yang mengejutkan di antara satu sama lain. Laki gerak bini, bini gerak untuk laki. Dan doa ni berterusan. Doa Nabi ini berterusan. Seperti mana Nabi doa kepada para imam dan para muazzin. Begitulah doa Nabi ini. Seperti mana Nabi doa kepada orang yang semaya di saf yang pertama dan yang kedua. Lagu itulah doa ni berterusan. Nabi doa kepada imam. Allahumma rsyidil a'immah wal yaghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan berilah pengampunan kepada para muadzin. Allahu akbar. Nabi berdoa. Dah? Maknanya siapa dia? Hak melahunkan azan yang menjadi imam dan sebagainya termasuk daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita ni orang tak jadi imam papo. Semaya lek biasa, biasa je bosalah. Naiklah. Kalau kita ni boleh boleh jadi imam, boleh baca molek Quran, semaya kita sendiri sah, bererti semaya jemaah pun sah. Cuma sekarang ni afdaliah saja. Mana lebih utama? Kalau ada orang lebih fasih baca pada kita, kita tolak dia. Cuma kalau ada jemaah ge kebim more pe baiso, nak kena mana kebim more? Kau nak tengok pakai piah, okey, pakai piah jodoh. Ha, nyanyo. Kadang-kadang tengok atau pakai piah. Pada baca lebih fasih daripada orang pakai piah. Ada. Sebab memang tiba ni yo pakai piah. Kenapa? Jadi kita kata sini, kalau orang tolak, dia kita rasa kita boleh. Naik je lah. Tak perlu malu. Honing tolak tu ime. Tok bila abis komak lama kita mur. Beri tolak sadia. Komak, be, tu ime. Sedekah Nabi doa. Nabi doa. Nabi doa untuk mereka. Jadi kita kata sini, kalau kita ditolak, dan kita tahu bacaan kita dan sebagainya apa semua. Dia orang lain pun kita tak ada kena. Tak ada kita pasti, oh, dia ni lebih baca, lebih fasih pada aku dan sebagainya. Tidak. Kita naik. Terus jadi i, jadi me. Bila lagi? Nak agak orang tolak sini, tak ada. Itulah masanya ahli jemaah. Mana? Jadi ambil pelu, ambil pelu. Eh. Baik. Nak-nak suruh bear pula tu. Allahu Akbar. Baik. Dalam hadisnya katanya Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Abu Hurairah cerita kepada para sahabat. Dia kata Nabi pernah bersabda. Nabi kata rahimallahu rajulan qama minal laili fa salla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati iaitu seorang lelaki yang bangun daripada sebahagian malamnya, fa salla, kemudian dia semaya. Thumma ayqadha imra'atahu, kemudian dia gerak isterinya, fa sallat, bini dia bangun semaya. Kalau dia boleh semaya Jumaat, alhamdulillah. Kalau kita tengok dah lewat dah ni, bini baru bangun, kita pun lewat gerak dan sebagainya, kita bergerak tak ada, tak apalah, kita semaya dulu. Kalau boleh, itu alhamdulillah, alhamdulillah. Ada keutamaan dia sendiri, walaupun dia bangun semaya dua rakaat. Baik. Fa'in abad, sekiranya isteri enggan. Sekiranya isteri ni enggan. Dah, gerak dah, balik kau tu, gerak dah, balik kau ni dan sebagainya. Nabi kata, nadhaha fi wajhil ma', ambil air sikit, letik muka, rasa slow-slow. Eh? Jangan. Mana? Dia cua tu, pakai tak menanuk hari tu. Nasi kandar gitu. Baik. Kemudian, warahimallahu mra'atan.
Ataupun hok mana ada dah sini kelik cerita ke bini. Hadis ni. Abang. Nak bangun semayang malam ni, nak gerak dah. Tanya tu, royak dulu sepatah. Kalau tak bangun gini sebab rugi kita. Nabi doa. Tasjid sikit, we naik semangat sikit. Biar bini tu berasa, abang suami mana abang. Biar bini tu boleh setara tu. Tak tahannya bini gaya tak lelaki. Baik. Seterusnya, warahimallahum ra'atan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang perempuan. Qamat minal layli, yang bangun sebahagian daripada malamnya. Fasallat, kemudian dia semaya. Thumma aiqazat zawjaha. Kemudian beliau mengejutkan isterinya. Mengejutkan suaminya. Fasalla, kemudian semaya. Fa'in aba, sekiranya suaminya enggan. Nadhahat fi wajihil ma. Maka hendaklah isteri tadi ambil air sikit, renjis di muka, di muka suami. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam, An-Nasa'i. Dan hadis ni adalah hadis sahih. Seterusnya ahli jemaah, dari hadis Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Idza staiqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha imra'atahu fa salli ya rak'ataini kutiba min adh-dhakirina Allah katsiran wa adh-dhakirat." Nabi kata, jika seorang laki-laki bangun pada malam hari, lalu dia membangunkan isterinya, kemudian mereka berdua mengerjakan solat dua rakaat. Keduanya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik lelaki maupun perempuan. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita tengok dalam bab ni banyak lagi lah. Dia punya keutamaan dia. Dan kita kata sini apapun nak ceritanya dalam bab ni begitu banyak dah keutamaan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sedia okay. Bagi mereka-mereka yang bangun untuk mengerjakan semayang malam. Sekarang kita dah dengar berkenaan dengan perbezaan pandangan dalam masalah rakaat, adab-adab tidur, adab-adab dalam nak melakukan qiyamul lail. Kemudian apa yang sepatutnya kita buat bila mana kita berasa mengantuk dan sebagainya. Sekarang ni tinggal lagi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Walaupun kita tak boleh buat, mungkin dengar bilangan rakaat yang banyak ataupun kita tak mampu dalam membacanya dengan bacaan yang agak panjang kerana agak terhad kita punya hafazan dan sebagainya. Apapun ahli jemaah yang sebaiknya kita dapat buat walaupun sedih, walaupun sikit, asal kita buat. Dan mudah-mudahan kita boleh jaga dengan istiqamah. Kerana itu adalah di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih sukai. Dan amalan mereka-mereka yang berterusan walaupun tidak banyak. Kalau dia boleh banyak, panjang itu lagi sempurna. Ataupun berdiri dia tu tadi setiap rakaat itulah lama. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Daripada semuanya banyak rakaat tapi bacaan dia pendek, tapi bacaan yang panjang adalah lebih afdal. Walaupun rakaat dia tidak banyak, itu lebih afdal. Itu dia punya kaedah dalam masalah semayang ataupun semayang sunat-sunat yang lain. Sebab dia ada semayang sunat Nabi buat panjang, dia ada semayang sunat Nabi buat pendek. Dan kalau kita perhati balik doa istiftah kebanyakannya hok Nabi sallallahu alaihi wasallam baca panjang dan sebagainya, di antaranya adalah semayang. Banyak apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sebagainya, Nabi baca panjang ketika mana dari semayang. Maknanya kalau kita tengok semayang sunat Nabi ni ada beberapa peringkat. Ada hok Nabi buat secara ringan Nabi buat semayang sunat walaupun tidak berjemaah. Tapi ada semayang sunat di antaranya hok Nabi buat panjang. Kalau kita tengok pendek di antara dia apa dia? Dua rakaat sebelum subuh Nabi buat pendek sebelum maghrib. Kemudian di antaranya juga semayang sunat pembukaan untuk semayang malam dua rakaat Nabi buat pendek. Kemudian hal lain tu Nabi buat apa? Nabi buat panjang. Jadi kita kata sini, kita tengoklah atas kemampuan kita. Kalau kita ni ngapas setengah muka surat, pada kita lah panjang dah setengah muka surat. Biar tu dulu. Kalau dia boleh tambah lagi, alhamdulillah. Cumanya kita kata sini kerana atas dasar itu adalah kemampuan kita. Jangan letak atas dasar yang kita tidak mampu. Mana kita duduk saja ada masa ruai dan sebagainya. Kita berasa, An-Nazi'ah ni ayat dipendek lah, amaya tasa'alun. Kita ngapa sikit-sikit? Jadikan ianya sebagai kita kata sini, pembakar kepada semangat kita. Kita start daripada ayat pendek, kita tambah sikit.
Sehinggalah kita kata sini mungkin sampai satu masa kita berasa Allah Akbar, syukur kepada Allah. Maknanya start daripada sikit tu tadi, akhir sekali dia boleh tambah. So, yang kedua, dia bicara kat sini, kalau kita buat satu benda tu, kita gomoh parok selalu. Gomoh parok lalu dia pakai, oh padahal dah ambil puas hati dah. Mana? Biar tak buat kat setahun dah ni. Tapi yang buat sekali tu tambah puas hati. Dia jadi bila buat ni sampai masa tu dia jadi puas. Jadi puas menyebabkan dia punya kehendak dia tak ada lesu tu. Sebab itulah para ulama dalam hadis yang Nabi sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sukai amalan yang berterusan walaupun sikit. Kerana dia apa dia? Bila mana buat sikit, dia akan ada pembakar semangat dia untuk tambah. Hari ni mungkin lewat sikit, dia buat sikit. Kemudian dia selalu tengok ada masa lebih lagi ditambah. Kemudian dia tambah supaya benda tu semakin menambah insya-Allah. Hari Jumaat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya. Ah, tak ada masalah, boleh. Kalau payahlah. Jauh ke? Quran ni jauh. Kalau Quran jauh. Oh, cuma takut ada orang sangka buruklah pula. Quran kan lebih mudah sekarang ni. Sebab kita boleh tutup, boleh buka. Quran lebih mudah. Quran ni lebih mudah. Cuma orang akan tengok, akan takut jadi fitnah. Cuma semaya malam kita sorang, tak ada masalah lah. Kita sorang, tak timbul. Dah tak timbul. Tapi benda ni boleh ke tak boleh? Boleh. Dah, boleh. Baik. Mungkin adalah di antara kita ni, yang boleh baca Quran, lacar dan sebagainya, mata pun mata mulik lagi. Jadi kadang-kadang ada perasaan dia nak letak Quran dia, Quran depan, letaklah, tak ada masalah, boleh. Dia letak depan, dia baca. Cuma kalau boleh, baca itu lancarlah. Deh? Kalau boleh, baca itu lancar. Kalau sekiranya baca dia ni, kokak. Ayat bawah, ayat atas. Masa tu ayat bawah, ayat atas, tutup lah. Baca mana ingat. Itu lebih baik. Ganggu dia punya baca air. Ganggu dia punya baca air di Jum'ah. Kalau di Jum'ah perhati, ada di antara imam-imam masjid ni, dia buka Quran, dia tak depan. Kita tak ada masalah. Cuma bila mana letak Quran depan, baca pokok-pokok sebaris. Baris bawah, dia tak atas baris bawah. Kalau orang tak apa Quran, tak apa. Kalau orang yang duduk belakang, dia ngapa? Serabu. Memang serabu. Kita telefon ke majlis. Kata, guana? Kata orang majlis, juga mari turun. Tengok masjid ni, gapa nama jadi ni. Kita semuanya duduk belakang ni, serabu seru. Pihak majlis kita, moga tak ada pilih imam ke? Moga orang muda tak sejadi imam. Orang muda tak sejadi imam, tak standard, dia kata. Kerja imam. Ini masalah yang berlaku. Kepincangan yang berlaku di tempat kita. Cuma sepatutnya, pihak yang berkuasa tadi, dia fikirlah. Lagu mana nak anak muda, dia nak jawab teh tu tadi. Fikir inisiatif dia. Cari jalan. Sebablah ni orang berebut mana? Masjid Tarah Ban. Ni orang berebut. Jadi sepatutnya kena fikirlah. Sebab benda ni jadi fitnah. Orang ngaji agama kelik kapung, pium lari Kuala Lumpur. Dia kata kalau duduk di rumah sekarang, iyalah, kita baru kelik. Orang ngaji baru habis kelik. Dengan tidak ada, kita kata sini, sumber keuangan yang kukuh dan sebagainya. Tiba-tiba nak buat kerja. Office hour, mana boleh? Zuhur, kena tugas. Asar, kena bertugas. Kenapa? Ni di antara kepincangan yang berlaku. Menyebabkan sekarang ni banyak masjid tempat kita, hak kau? Kosong. Sehingga ada khatib undangnya daripada pihak majlis, giatah. Jadi sini kita kena fikir deh untuk kita kata sini supaya orang muda ni nak ambil jawatan tersebut. Jadi kita kata sini hari Jumaat, kalau pembaca Al-Quran kita tadi, tengok Quran pun kita baca lacak deh. Mungkinlah kalau salah pun sikit sangat, baca kita pun terik, selekeh. Kalau kita ni baca kokak nak perhati belah, nak tengok baris lagi. Warna hijau ni, dua harakat ke seharakat. Hostai berpandu ke kepada color. Ke Quran ni color ke? Dia ada mat. Hijau, dua harakat. Merah, seharakat. Kelabu, ne harakat. Masa tu baru dia nak perhati. Ya, jeng. Serabut dia semaya. Kita ambil lah, bacalah mana surah yang lebih mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam surah
Al-Muzammil. Maka bacalah olehmu apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Hak tu khusus. Surah tu bahas bab semaya ma, bab semaya malam. Dah. Bacalah hak mana lebih mudah. Wallah taala a'lam. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung dalam bab solat solat duha. Sebab hak kita ni dalam kitab-kitab semaya sunat ni pendek kelajak. Jadi hari Jumaat sudah habis kitab ni, nak ambil kitab lain pula mari syarah. Kita mau tak tahu bila boleh betah. Jadi kita kata sini belah situ kita kapung hak ni. Nak bui sekali puas hati selalu. Lepas ni habis hak ni mungkin kita boleh ngaji hak lain pula ngaji hadis dan sebagainya dan insya-Allah insya-Allah. Cumanya agak slow lah sikit dalam tajuk ni ni. Dalam bab semaya-semaya sunat ni sebab dia punya perbahasa dia tidak panjang lebar. Jadi kita bawa kitab Salatul Mukmin untuk kapuh dengan sekali dah insya-Allah wallah taala alam apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah tu daripada diri saya sendiri aku qauli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum subhanakallah.